Jadi guys, ini aku lagi makan siang. Ini aku lagi makan siang bersama dengan keluarga. Ini aku makan soto ayam. Jadi inilah soto ayam yang aku pesen. Nah, ini untuk air putihnya aku itu sendiri, bawa sendiri. Jadi ini makan siang aku bawa air putih dari rumah. Ini ada nasi, aku pakai soto ayam. Ini tadi koyaknya aku minta banyakin. Terus sama ini aku pesen, wow, kepala ayam. Jadi aku hari ini nggak masak ya teman-teman. Jadi aku makan soto ayam Lamongan. Jadi ini adalah soto ayam Lamongan langganan aku. Adanya di Pamulang, guys. Oke, jadi ini aku makan dulu. Ini aku racik dulu ya, guys. Jadi ini aku pakai sambal. Nah, terus nih harus pakai jeruk nih, kalau nggak pakai jeruk nggak enak. Nggak enak. Terus jangan lupa kita kasih kecap. Dah. Ini kita racik dulu. Oke guys, aku mau makan dulu ya. Jadi ini adalah makan siang aku. Oh iya, boleh deh. Ini dikasih tambahan koyak sama abangnya. Jadi kita. Oh, anakku yang minta. Kalau anakku, dia makannya nasinya campur. Jadi nasinya udah dicampur seperti itu. Nah, kalau ibuku nasinya pisah. Dia sama ayam goreng. Kalau aku sama kepala ayam. Oke guys, aku makan siang dulu ya. Oke guys, jadi pada saat aku pulang ke rumah, ini sore hari ya. Kebetulan udah ada paket di rumah aku, jadi ini aku akan buka paketnya. Oh iya, bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu channel aku ya. Jadi tanaman ini aku beli online. Ini ada Paperomia obtusifolia atau Templan variegata. Ini alhamdulillah tanamannya cantik-cantik ya. Dan ini yang kedua, ini aku beli tanaman gantung lipstick bunga merah. Jadi ini tuh kalau udah ada bunganya warna merah tuh cantik banget ya. Kemudian ini juga aku beli tanaman Kribo variegata. Ini juga tanaman gantung ya. Ini juga cantik banget. Ini kebetulan packingnya tuh bagus ya. Ini dibungkus sama kertas gitu. Dan ini adalah lidah kera atau Trandescantia atau Zebrina. Ini juga cantik banget. Dan ini juga aku beli tanaman gantung gabah snackgrass atau dandang gendis ya. Dan ini Calathea picturata. Ini jelek banget ya aku dapetnya nih. Udah kering-kering seperti ini Calatheanya. Tapi nanti daun-daunnya yang kering itu aku akan buang ya teman-teman. Jadi aku akan pakai yang bagus-bagus aja supaya pertumbuhannya tuh juga bagus. Dan ini juga tanaman gantung. Jadi ini Pitonia green white. Jadi ini tuh cantik banget ya, hijau putih gitu daunnya. Dan kemudian ini yang terakhir adalah tanaman gantung juga. Ini Paperomia black metallic. Ini juga cantik banget ya. Warnanya tuh kayak hitam-hitam cantik deh. Dan ini dia tanaman online yang aku beli. Berhubung tanamannya itu datangnya aku ceknya sore hari, jadi nggak mungkin aku tanam ya teman-teman. Jadi ini kertasnya itu atau plastiknya tuh aku buka-buka. Terus aku taruh di ember seperti ini.
Jadi setelah itu aku kasih air. Jadi ini kemungkinan aku akan tanamnya itu besok pagi ya. Jadi pagi-pagi atau sore gitu nggak apa-apa aku tanam. Dan ini udah keesokan harinya aku mau nanam tanaman yang aku beli di online. Ini aku siapkan wadah air. Jadi ini airnya itu 1 liter. Kemudian ini aku kasih vitamin B1. Jadi ini vitamin B1 yang IP ya, teman-teman. Jadi ini bisa juga untuk tanaman. Jadi untuk 1 liter air itu aku pakai 2 tablet seperti ini. Kemudian aku cemplungin aja, terus aku rendam selama beberapa menit hingga dia hancur seperti ini. Kemudian setelah dia hancur, aku aduk-aduk ya teman-teman. Jadi aku campurin airnya seperti ini. Jadi ini tuh nanti aku akan tuang di tanaman sebagian airnya. Jadi ini aku masukin ke dalam baskom tanaman seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk vitamin B1 itu berguna banget buat tanaman yang baru akan kita tanam. Apalagi kalau yang kita beli online ya, karena tanaman itu bisa stres selama perjalanan, jadi kita butuh vitamin B1. Dan ini untuk vitamin B1-nya aku udah guyur, aku tuang seperti ini. Kemudian aku diamkan selama beberapa menit lah, mungkin sekitar 5 menitan ya, supaya dia menyerap ke dalam akar. Kita tidak boleh lama-lama merendam vitamin B1 ini ya teman-teman, karena dikhawatirkan nanti akarnya tuh pada copot ya. Sebetulnya si vitamin B1 ini sama dengan air cucian beras ya teman-teman. Tapi berhubung aku nggak masak nasi, jadi nggak ada air cucian beras, jadi aku kasih yang vitamin B1 yang IP. Dan setelah aku rendam ini selama 5 menitan lah ya, nggak lama sih. Kemudian ini aku akan menanam tanamannya. Jadi ini pokoknya berguna banget ya kalau untuk vitamin B1 itu, apalagi kita untuk tanaman yang kita beli online, karena B1 itu bisa membantu proses metabolisme jaringan tumbuhan. Kemudian dapat mencegah dan mengurangi stres pada tanaman. Karena ini kan tanamannya aku beli lumayan jauh ya dari Cianjur, kalau nggak salah ya teman-teman. Dan vitamin B1 juga dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi ini ibarat kata dia pindah lingkungan ya teman-teman, jadi dia butuh adaptasi. Nah kalau kita kasih B1, dan ini aku udah guyur-guyur nih pakai cairan B1-nya. Kemudian untuk daunnya aku semprot-semprot seperti ini. Jadi ini dia juga untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Kemudian vitamin B1 juga dapat menjaga tanaman tetap segar serta dapat mempercepat proses tumbuhnya akar. Dan juga dapat membantu pertumbuhan jaringan baru jadi lebih cepat. Jadi mudah-mudahan dengan aku memberikan vitamin B1 ini dia jadi tumbuh kuat ya. Jadi nggak lemas, karena tempo hari aku pernah beli tanaman online, kemudian aku nggak kasih vitamin B1 dan tanamannya tuh banyak yang mati ya. Jadi banyak akarnya tuh yang pada busuk. Aku nggak ngerti apakah akarnya itu memang aku dapatnya udah nggak bagus ya. Tapi aku juga nggak ngerti, dan udah gitu pertumbuhan daunnya juga nggak bagus gitu. Ya ada beberapa sih yang hidup ya. Nah setelah itu aku cari-cari tahu, kebetulan aku dapat istilahnya aku baca gitu, bahwa kalau tanaman baru apalagi kita beli online itu dia butuh vitamin B1. Makanya ini aku beli vitamin B1 IP ya. Jadi ini murah banget untuk yang vitamin B1 IP itu, aku beli harganya satu botol itu sekitar 6 ribuan di apotek ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai air cucian beras itu sama aja, dia juga mengandung vitamin B1. Dan kalau untuk tanaman di rumah memang biasanya aku suka siram pakai air cucian beras, atau kadang-kadang aku juga siram dengan air mecin. Pokoknya untuk merangsang pertumbuhan dia deh, supaya dia dapat vitamin-vitamin gitu ya teman-teman. Dan ini semua tanaman online-nya alhamdulillah aku belinya itu
lumayan bagus-bagus ya teman-teman. Maksudnya ya baguslah ini tanamannya, seger-seger seperti itu. Selain air cucian beras, juga aku juga suka memberikan air mecin ya. Jadi mecin itu aku taruhnya sedikit sih, nggak banyak. Terus aku aduk-aduk pakai air. Dan itu juga untuk air mecin itu bermanfaat banget bagi tumbuhan, karena dapat menyuburkan serta mencegah daun tuh rontok. Udah gitu daunnya tuh jadi hijau, udah gitu dia tumbuh bagus ya. Dia juga dapat memperkuat akar. Karena di dalam mecin itu teman-teman, itu banyak kandungan kalium dan natrium, di mana kandungan tersebut itu baik untuk pertumbuhan tanaman. Memang tanaman itu membutuhkan kalium dan natrium. Jadi kalau misalnya aku sih biasanya seminggu sekali ya, kadang-kadang aku kasih air cucian beras, kadang-kadang aku kasih air mecin, dan sekarang aku tambahkan vitamin B1 ya. Memang kalau kita menanam tanaman itu susah-susah gampang ya teman-teman, tapi kalau kita sudah mengerti atau kondisi dia seperti apa, kita gampang kok nanamnya. Karena tanaman itu juga sama seperti makhluk hidup lainnya, dia juga memerlukan nutrisi yang cukup memadai dan seimbang ya, agar dia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi kita jangan cuman menyiram aja, kita juga bisa memberikan pupuk pada tanaman. Dan ini untuk kalateanya nih, karena daunnya banyak banget yang kering seperti ini ya teman-teman. Jadi ini aku potong, karena khawatir kalau aku biarkan, ini nutrisi yang aku kasih ke tanaman itu dia akan habis keserap sama daun-daun yang kering itu ya. Jadi nanti kesian daun yang bagusnya, dia tidak kebagian nutrisi. Jadi biasanya kalau ada daun yang rusak, nutrisi itu fokusnya ke daun-daun yang rusak seperti itu. Dan selesai aku tanam, semua tanaman yang aku beli online ini aku bersih-bersihin seperti ini dengan menggunakan kuas. Jadi ini udah aku selesai tanam dan alhamdulillah ini tanamannya bagus-bagus, kecuali yang kalatea ya teman-teman. Jadi kalau yang kalatea tuh aku dapetnya emang udah jelek ya, menurut aku tuh daunnya jelek banget. Oke teman-teman, jadi ini dia tanaman yang sudah aku taruh di dalam pot ya. Jadi ini dia tanaman yang udah aku taruh pot. Ini ada kalatea, kemudian ini ada tanaman gantung gabah snapgrass, ini ada kribo variegata, dan kemudian setelah itu, nah ini ada paperomia atau teplan variegata, dan ini ada zebrina ya, kemudian ini ada Pitonia green white, ini cantik banget ya bunganya, apa daunnya. Dan setelah itu ini ada paperomia black, ini juga cantik banget nih bunganya, daunnya. Dan ini adalah lipstick bunga merah, ini kalau udah menjuntai ke bawah nih cantik banget ya, ada warna merah-merahnya. Jadi untuk tanaman online sebaiknya teman-teman memberikan vitamin B1 ya, agar tanamannya tidak stres dan dia dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi ini dia tanaman yang aku beli online. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau samaan tanamannya sama aku, nanti aku akan taruh di description box aku. Oke guys, aku rasa sekian dulu video dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. See you on my next video. Bye bye.